Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penerbit terkenal Datu Yusuf Haslam meluahkan rasa syukur apabila kemelut rumah tangga anaknya Samsul dan Putri Sarah berakhir dengan baik. Yusuf berkata beliau menerima perpisahan anak dan menantunya dengan hati terbuka, apatah lagi mereka lakukan demi anak-anak. Ini perceraian secara baik mereka buat demi anak-anak. Jika lakukan secara baik, apa yang diharapkan ia tidak menyakiti hati sesiapa. Saya pun bosan orang asik bertanya, kisah mereka sebelum ini buat ramai orang resah dan wujud persepsi tidak baik. Jadi sekarang masing-masing boleh bawa haluan masing-masing dan lupakan apa yang berlaku, katanya. Dalam pada itu, Yusuf bagaimanapun berkata beliau tidak mengetahui proses perceraian tersebut serta mengakui hatinya agak sedih. Saya sibuk hari ini, tidak tahu mereka sudah berpisah. Saya terima keputusan tersebut walau hati agak sedih sebab kalau boleh tidak mau perceraian. Saya pun dalam mata berhubung dengan Samsul, katanya. Sementara itu, Yusuf berkata beliau akan menjaga hubungan baik dengan Putri Sarah serta masih berharap mereka dapat berbaik semula sebagai suami istri. Mereka bercerai talak satu. Kalau ada jodoh boleh berbaik semula. Sekarang saya harapkan mereka dapat jalankan tanggung jawab dengan baik terhadap anak-anak. Saya dan istri masih anggap Putri Sarah sebagai menantu. Tiada sebab untuk kami ketepikan dia, katanya.